Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kabiran wa hamdulillahi kabiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kita nanti-nantikan sahabatnya pada yaumil qiyamah nanti.
Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari pembalasan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh berkah ini, segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sedang menunaikan salat dan merayakan Idul Fitri dengan khusyuk dan penuh kepasrahan. Gemah takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di segenap cakrawala dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan dari setiap insan beriman. Semua yang berpusat dan bermuara sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Zat Ilahi guna meraih ridho dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini kita semua wajib bersyukur karena bulan suci Ramadan baru saja kita lalui dengan penuh keikhlasan, sepenuh hati hanya mengharap ridho Ilahi Rabbi. Dan ungkapan syukur alhamdulillah, suasana Ramadan dan satu Syawal 1443 Hijriah ini, kondisi pandemi COVID-19 telah berangsur-angsur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilenyapkan juga dari bumi Indonesia untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah anugerah dan rahmat terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merapatkan barisan dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah, dan kita akan bisa menjalin ukhuwah Islamiyah dengan silaturahim atau anjang sana untuk mengunjungi sanak saudara dan sahabat-sahabat kita serta melaksanakan halal bihalal dalam rangka saling memaafkan atas segala kehilafan yang selama 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa melaksanakan karena keterbatasan dengan kondisi pandemi COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, haus dan dahaga dan lain-lain hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak yang artinya adalah menahan diri. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, maka diharapkan juga bisa menahan diri dari hal-hal yang haram. Bulan Ramadan merupakan wahana penampakan diri atau sebagai kawah condro di muka, sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat atau rahmah, ampunan atau maghfirah, dan pembebasan dari api neraka atau itqun minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ramadan telah mendidik dan mengajarkan kepada kita semua banyak hal agar telah menjadikan kita pribadi yang bertakwa atau pribadi yang mutaqin. Pribadi yang bertakwa akan menghasilkan efek yang sangat kuat bukan hanya kepada diri sendiri atau individu tetapi juga kepada masyarakat sekitar atau sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita melewati momen-momen penting selama sebulan penuh dalam bulan Ramadan, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya yaitu sebagai predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman pada ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial, yang lebih penting yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, berkunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju." Banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah ayat terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wa kadhibina al-ghayra wa aminanin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Ayat tersebut memaparkan tiga sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa atau ciri muttaqin. Pertama adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, yaitu keluarganya, tetapi juga kepada saudara-saudara muslim lainnya yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa yang pertama ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam melalui zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa puasa harus ditandai dan mengorbankan sebagian kekayaan kita, dan menaruh kepedulian kepada saudara-saudara kita yang lemah, dan disertai dengan pengeluaran zakat mal khusus bagi kaum muslimin yang mampu. Ayat tersebut di atas menggunakan fi'il mudhari yunfiquna, yang bermakna aktivitas itu berlangsung secara konstan, secara terus-menerus atau secara kontinu. Ciri kedua dari muttaqin atau ciri kedua dari orang-orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tetapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar amarahnya begitu saja. Al-Qadim, orang yang menahan, mempunyai fungsi membendung, membendung amarah. Seorang muttaqin semestinya mampu menyembunyikan panas di dalam dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya untuk melampiaskan amarahnya. Itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkannya. Ramadan semestinya telah melatih kita untuk berlapang dada, bijaksana, lebih sabar, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri yang ketiga orang muttaqin atau ciri ketiga orang-orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam sangat dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu
Fani. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Kata aku atau maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Kata maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Ahmad Ta'arif, ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran dan dikemas dalam acara halal bil halal. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara sesama manusia. Di luar ketika ciri-ciri takwa tersebut, hal yang paling utama pada umat Islam setelah bulan Ramadan adalah mempertahankan konsistensi pasca Ramadan. Ramadan merupakan madrasah untuk melatih diri sehingga kita menjadi manusia-manusia muttaqin atau manusia-manusia yang bertakwa. Sebagai madrasah, maka sejatinya tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam yang berpuasa adalah mempertahankan apa yang sudah diraihnya, apa yang sudah dilatih dan diraihnya selama bulan Ramadan, dan secara konsisten mempertahankannya di luar Ramadan sampai kita kembali dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Jika selama bulan Ramadan kita bisa secara konsisten datang melaksanakan sholat fardu dan sholat tarawih berjamaah di masjid, maka hal itu bisa kita jaga dan kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Jika kita bisa mempuasakan mulut dan lisan kita selama Ramadan dari kegiatan menggunjing dan membicarakan aib orang lain, maka sudah semestinya kita bisa terus menjaga lisan kita di luar Ramadan sampai dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Jika selama Ramadan kita bisa menjaga mata, telinga dan panca indera kita yang lain dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, maka hal itu diharapkan juga bisa kita pertahankan pasca Ramadan. Demikianlah Ramadan yang harus menjadi titik awal bagi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang bertakwa. Dan semoga kita juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjadi manusia yang baik dan bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kemanfaatan bagi kita sekalian. Dan marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita sesama manusia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling memaafkan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan dan kita raih keberkahan sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Jalan Allah dengan aridina al-faizin senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita senantiasa berdoa untuk bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dijadikan sebagai keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta dijadikan anak cucu kita menjadi anak soleh salihah yang selalu berbakti dan mendoakan kepada kedua orang tua. Semoga juga kita semua diberikan umur panjang yang penuh barokah dan bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Dan seandainya di antara kita pada saatnya nanti dipanggil menghadap kehadirannya, semoga kita ditakdirkan oleh Allah berpulang dalam
barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu